Setiap hari kita membawa banyak benda bersama diri kita, dan tanpa kita sadari, benda-benda tersebut dapat mencerminkan karakter dan kepribadian kita. Seperti eksperimen berikut ini. Excuse me, boleh minta waktunya 5-10 menit? Boleh, ikut saya sini. Jurusan apa? Psikologi. Oke, anak psikologi, bagus. Semester berapa? Satu. Oh, baru berarti ya? Maba. Pernah dengar sama psikometri? Gitu? Nah, psikometri adalah pemahaman bahwa tiap objek itu dapat mengcapture seperti piringan hitam mengcapture informasi dari pemilik sebelumnya atau pemilik saat itu. Nah, some people dengan kemampuan ability tertentu dapat mengcapture informasi tersebut. Tentunya logiknya adalah, menurut saya, orang tersebut hanya menggunakan intuisinya saja. Caranya, jika satu indera kita diturunkan, indera yang lainnya akan meningkat. Saya coba ya, karena ada 5 orang. Namanya siapa? Almira. Almira. Almira siapa? Almira Betis. Betis. Oke, kamu di sini, Mira. Nah, amplopnya. Saya punya 5 amplop, 4 amplop. Asisten saya sekarang, Mira. Ya. Ini amplopnya. Nanti saya tutup mata saya, yang pegang amplop, masukin objek ke dalam amplop tersebut ya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Kamu ceritakan tentang diri kamu ya. Yang pegang amplop, masukin objek ke dalam amplop tersebut ya. Tapi sebelum dimasukin, pegang 3 detik atau 5 detik. Setelah itu dimasukin. Mira, bu gambar saya dipegang. Idol saya dipegang. Pikirin objeknya dari sekarang ya. Sebelum dimasukin, usahakan temen lainnya jangan menyentuh objeknya apa ya. Siap? Pikirin objeknya ya. Sekarang kalian berempat, balik badan. Amplopnya hati-hati dibuka karena ada perekatnya. Ambil objeknya, masukin ke dalam amplopnya. Kalau sudah, teriakin sudah? Sudah. Sudah. Kasih amplopnya ke Almira semuanya. Almira, dia acak-acak amplopnya. Sudah. Kasih saya satu amplop. Sudah. Amplop lainnya masukin ke dalam saku belakangnya, Almira. Sudah. Oke. Almira, ini pegang. Jangan dimasukin ke belakang ya. Ya. Spidolnya kasih saya. Buku gambarnya kasih saya. Objeknya kamu keluarin, kamu taruh di atas kepala saya. Sudah. Mira, sebutin objeknya apa itu yang di atas kepala. Pita ungu. Ini saya dapat. Jangan bereaksi. Empat orang, salah satu dari kalian menempatkan objek ini di amplop yang dipegang Mira, betul ya? Mulai dari yang paling sana, taruh tangannya di atas tangan saya. Orang berikutnya. Orang berikutnya. Berikutnya. Menurut saya ini objeknya kamu yang taruh ya, betul ya? Betul. Oke, okay, kamu sebelah sini. Oke. Okay. Mira, amplop yang tadi pita ungu kasih ke orangnya. Kasih saya satu amplop. Udah. Udah. Yakin yang ini ya, Mira ya? Ya. Pegangin dulu. Spidolnya. Ambil amplopnya. Pegang dulu amplopnya, Mira. Spidolnya kasih saya, buku gambarnya. Oke, Mira. Ada satu amplop di tangan kamu ya, Mira? Ya. Objeknya diambil, kamu pegang di atas kepala saya lagi. Ini buat kamu. Sudah, Mira? Sudah. Objeknya apa, Mira? Aduh, sorry. KTP. Objeknya apa? KTP. KTP. Masalahnya, milik siapa KTP-nya? Tinggal 3 orang ya? Iya. Dari yang paling pojok, tangannya taruh di atas tangan saya.
Berikutnya. Orang berikutnya. Punya kamu ya, betul? Ah, oke. Okay. Kamu dari sini, kembalikan lagi KTP-nya. Yang paling simpel aja yang ada di kantong mahasiswa paling cuman KTP atau identitas-identitas tertentu doang sih paling. Berarti tinggal berapa orang, Mira? Dua. Oke, okay. Berikan saya salah satu amplop. Pegang amplopnya, Mir. Mira, keluarkan objeknya, taruh di atas kepala saya. Kalau sudah, bilang sudah ya, Mir. Sudah. Sebutin objeknya, Mir. SIM card. SIM card handphone. Masalahnya punya siapa? Dipegang. Tinggal dua orang ya, mulai dari kamu dulu. Dari orang yang pojok. Menurut saya itu SIM card kamu, betul ya? Betul? Oke. Okay. Kasih SIM card-nya, kasihan nggak bisa telepon. Amplop yang terakhir, Mira. Oke. Okay. Saya nggak mau nyentuh barangnya, Mira. Kamu buka amplopnya, kamu taruh di tangan kamu sendiri seperti ini tangannya ya, Mira. Kalau sudah, bilang sudah, Mir. Sudah. Tangan kamu taruh di atas tangan saya, jadi saya nggak bisa ngerasain objek yang apa. Ya, kalau yang lain kan disentuh ya, jadi kemungkinan bisanya tuh lebih tinggi kan, dibanding yang ini tuh nggak disentuh sama sekali kan, berarti dia nggak tahu objek itu bentuknya kayak apa. Sudah, Mir. Sudah. Oke, Mir, saya nggak nyentuh objeknya ya. Masukin lagi ke dalam amplopnya. Taruh di saku belakangnya. Dan? Oke, berarti yang terakhir adalah punya kamu pasti ya? Ya, betul ya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Kamu ceritakan tentang diri kamu ya. Kamu anak berapa dari berapa bersaudara? Anak tunggal. Anak tunggal? Iya. Oke, asumsi saya kamu bukan berasal dari Jakarta? Bukan. Bukan ya? Dari mana? Dari Bekasi ya. Kamu lebih dekat ke ayah atau ke ibu? Ke ibu ya? Suka sendiri atau suka sama orang rame-rame? Fokusin ke objek yang kamu pikirin ya. Saya nggak nyentuh objeknya, betul ya. Objeknya ada di amplop, di saku sama Almira, betul? Kartu ATM, kartu kredit berhubungan sama uang objeknya, betul? Buat transfer dan pembayaran, betul ya? Tapi sering digunakan untuk pembayaran, itu betul ya. Karena saya ngerasain ada uang gitu, ada pembayaran. Mira, keluarin objeknya, tunjukin ke pemirsa di rumah. Betul? Jelasin itu kartu apa? Kartu pembayaran berarti ya. Oke, okay, thank you kalau gitu. Messi ya. Kaget sih. Kaget sih. Kan kalau kayak kartu gitu kan banyak kartu juga yang bentuknya kayak gitu, tapi bisa pas gitu. Bagaimana saya dapat mengidentifikasi siapa pemilik objek-objek tadi walaupun mata saya tertutup? Karena saya memiliki indera visual yang dominan, maka untuk dapat meningkatkan pendengaran saya, yang harus saya lakukan adalah menurunkan indera penglihatan saya, yaitu dengan menutup mata saya. Karena di saat indera kita yang dominan menurun, maka indera kita yang lainnya akan meningkat. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Asisten saya yang cantik ini, terima kasih. Dan Lintas Imaji Super! Pernah dengar namanya pawang hujan? 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 Hujan. Hujan.